Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dan salam sejahtera. Hari ini kita buat nasi goreng. Sikit pinggang lah, tak tahu kenapa. Nasi goreng. Tolong pindah soalan. Semalam dah kita kahwin. Dan ambil video. Tapi disebabkan disebabkan jadi kahwin tu ada lagu-lagu kan. Selamat pengantin baru. Dan tu tak boleh masukkan dekat dalam ni. Jadi kita tak adalah nak ambil video masa makan. So hari ni kita bawa telur pindang ke sini di office dan kita makan telur pindang dengan nasi goreng. Jom kita buat makan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wa rabbil alamin. Takabbalallahu minkum wa minkum takabbal. Buat makan semua. Ini ada buat apa? Oh, dia buat kuih. Kita ambil satu kuih ya. Oh, ni kuih apa nama dia? Oh, lupa lah kuih apa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ambil dia pisang. Petang tu kita nak makan kat Akit marah. Oh, sekarang dia orang makanannya kurang menyelerakan. Kita order minum sup. Panas-panas kan, macam makan minum sup. Dia panas ke, berhujan ke, minum sup memang sedap lah. Tanya mana sambal. Sambal belacan dia bagi ni. So mana makan dengan sambal belacan? Hilang selera nak makan. Dapat sedap nasi goreng. Masuk duit tekan sendiri dapat. Terima kasih.
lagi tak sempat nak masak untuk yang tengah hari punya. Sebab nasi goreng buat bekal suami dan anak. Saja buat lebih untuk anak-anak bila masuk kawan-kawan dia. Sebab kawan-kawan dia tak tahulah. Kata dia, dia suka makanan favorite Mak Wani masak, nasi goreng. Saya nak beli lagi, saya tak payah lah. Kau makan lah kawan-kawan kau. Mak tak tepat tu. Pun yang buat susah ni. Nak diet ni. Kurang sikit dah. Tidur je. Kau tak ajak abang cakap. Sedap lagi telur pindang awak. Pada juga laki kami muji. Tidak lah kami muji. Sedap sangat. Masuk duit tekan sendiri. Kita nak saya pernah abang cerita. Dia call kita tadi lah. Kenapa tak tahu lah. Bye semua.